Vokalismenya siap gak? Oke. Tengah tangan gak? Tengah tangan kanan gak? Siap, tidak tahu. Siap, tidak tahu. Baik, belum. Kita memulai pelajaran atau pembelajaran pramuka pada pertemuan pada siang ini. Sebaiknya kita berdoa lebih dahulu. Kalian bisa mungkin berdoa. Mulai. Baik, kita akan absen lebih dahulu ya. Yang pertama hadir. Belum. Ardila, Fitriana. Hadir ya, Anda. Dia. Hadir ya, Anda. Iya. Hadir. Yari Johanavi. Dari Kurnia. Siap, hadir. Fitri Agustia. Hadir ya, Anda. Audrey G. Hadir ya, Anda. Ya. Hadir. Nah, baik, semuanya hadir ya. Selamat ya. Kalian hari ini sehat. Baik, kita duduk dulu ya. Dua kali sudah di tempat juga. Hari ini materinya mengenal lambang gerakan pramuka. Mungkin ada yang tahu, sudah tahu dari lambang pramuka? Tunas kelapa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang secara sedikit ya dan mananya. Jadi tunas kelapa ini dibuat pada tanggal 9 Maret 1961 lambang gerakan pramuka dibuatkan oleh Sunarjo Atmodipuro. Terus lambang pramuka sudah digunakan sejak tanggal 14 Agustus tahun 1961 lalu saat gerakan pramuka diperkenalkan ke masyarakat. Sejak saat itulah lambang tunas kelapa ini digunakan pada benda-benda pramuka seperti bendera, papan nama, hingga rencana seperti di bed kalian yang di Jawa Timur itu kan ada lambang tunas kelapa yang warna kuning. Terus sejak saat itu lambang pramuka sudah sering digunakan. Ada beberapa alasan mengapa tunas kelapa dipilih sebagai lambang gerakan pramuka. Yang pertama itu tunas kelapa melambangkan setiap anggota pramuka merupakan tunas bangsa Indonesia. Jadi dari tunas kelapa itu kan tunas yang masih muda. Jadi kita sebagai anak pramuka, anggota pramuka itu kita generasi muda untuk Indonesia. Bentar, maaf. Kemudian tunas kelapa dapat bertahan lama dalam kondisi apapun. Jadi kita di pramuka sampai tua menjadi kakak pramuka. Tidak ada kata yang lain, kakak. Begitu ya. Iya, Yanda. Terus tunas kelapa yang bisa tumbuh di mana saja melambangkan setiap anggota pramuka bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Jadi tunas kelapa itu melambangkan kita bisa beradaptasi di tempat apapun. Entah kita di tempat di pantai ataupun di hutan ataupun di hotel itu bisa menyesuaikan. Terus perlu diketahui juga pohon kelapa juga tumbuh tinggi menjulang dan menjadi salah satu pohon tertinggi. Jadi di pramuka itu melambangkan kelapa itu tinggi. Jadi kita punya cita-cita yang sangat tinggi. Terus hal ini menunjukkan bahwa setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan bisa tetap tegak berdiri. Lalu akar pohon kelapa biasanya tumbuh kuat di tanah yang melambangkan bahwa setiap anggota
Pramuka berpegang pada keyakinan yang kuat untuk mencapai cita-citanya. Karena itu pohon kelapa adalah pohon yang memiliki banyak manfaat. Berarti melambangkan anggota Pramuka merupakan manusia yang berguna bagi masyarakat di Indonesia. Jadi kita sebagai anggota Pramuka itu banyak manfaatnya, bisa menolong warga sekitar ataupun bisa menolong teman sendiri. Sebagai Pramuka kita harus siap siaga. Selanjutnya saya akan menunjukkan nyanyian tentang lambang Pramuka. Mungkin yang sudah hafal atau sudah tahu tentang lagu lambang dari Pramuka. Jadi ini lagunya. Tunas kelapa siapa yang punya? Tunas kelapa ya, yang punya punya. Pramuka ya, mungkin bisa berdiri untuk nyanyi. Tepuk. Ayo semangat ah. Ayo semuanya bisa 1, 2, 3. Tunas kelapa siapa yang punya? Tunas kelapa siapa yang punya? Ganda, tepuk tangan. Yeay. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita akan melakukan game, melaksanakan permainan. Apa tuh? Permainnya adalah lawan kata. Jadi tengah kayak gini ya. Kalau saya menunjukkan depan, berarti kalian ke belakang. Kalau saya menunjukkan belakang, kalian ke depan. Terus kalau ke kiri, kalian ke kanan. Dan kalau ke kanan, baik, baris dulu ya. Gimana saya ambil alih, semuanya siap gak? Hentang kanan gerak, setengah hentang kanan gerak. Tegak, gerak. Baik ya, kita bisa mulai ya. Depan. Belakang. Kanan, kiri, depan, belakang, kanan, kiri, kanan, kiri, depan, belakang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Nara dulu ya.